Nah ini ada burung yang dulunya harganya langit selalu turun drastis. Real dari rumah pun bisa? Boleh. Boleh. 19 real bosku. Real dari pendil ya. Ekor 21. Oh, 21. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Para sultan, hari ini dua sekawan berada di pasar burung Pramuka dan kita posisinya di parkiran motor bagian belakang. Saya doakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap sehat dan sehat, diberkahi rezekinya, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Karena hari ini dua sekawan mau coba nge-review harga burung yang dimana kita ini spesialis burung-burung murah ya teman-teman ya. Jadi kita sudah lagi sembari jalan dan ini untuk penampakan kita sambil kita review hari ini. Halo bos. Halo, ini bosku. Lagi sibuk ngituin apa nih bos? Ini apa itu, orang lagi pada mesen, pada mesen. Kirim gambar gitu. Ini semalam habis live streaming kelihatannya bos ya? Iya bosku. Ini kira-kira kios udah terbang hari apa ini? Hari Rabu ya? Tanggal 16. Ada burung apa aja nih bos? Yang pasti more hutan dan gembungnya stoknya sangat melimpah ruah. Melimpah ruah? 270 ekor. Wesh. Itu yang body-body apa bos? Body big. Budi Bing. Nanti cuman pantau sama si Gacor tuh. Oke, okay, siap. Nah. Halo bos. Halo bosku, selamat sehat, pagi. Ya? Nah, kita sehat. Lewat 2 hari hari Valentine bosku ya. Oh, hari Valentine. Valentine kita lewat 2 hari. Ini yang bagian nge-review malah nggak keinget iya. Hari Valentine ini bos. Ini kita baru turun bos. Baru stok. Ini tadi sekali. Katanya bosnya itu ada 280 lebih ekor ya. 280 lebih. Lebih bos, lebih malah. Lebih ya. Nah ini untuk soal kirim-kirim bos, kuda terbang melayani kirim kemana aja nih bos? Oh tenang saja bosku, dari Sabang sampai Merauke selama wilayah Indonesia kita kirim sampai pelosoknya bosku. Berarti ada yang order ya bosku ya? Dari teman-teman cukup diam di rumah? Cukup diam di rumah, halo. Sambil ngopi, sambil merokok santai, duduk manis, kita meluncurkan murid ke sana pokoknya ya. Oke. Okay. Tenang aja. Langsung kita pantau apa gimana bos? Oke, okay, dari bondolan dulu seperti biasa bos ya? Siap. Ya aku tak minum dulu. Oh minum dulu ya? Lanjut ke bondol body andinnya bos. Bondol body andin. Bondolan dan bukung body andin. Jadi untuk bondol sama bukung itu maksudnya kalau bukung berarti ada ekornya, cuma patah. Ada ekor, cuman yang patah yang copot gitu bos. Copot gitu ya. Untuk yang bondol ya emang bondol sama bondol, sekali. Bondol gitu kan. Sama sekali. Jadi ini kita nggak pernah tahu panjang ekornya nggak pernah tahu bos. Boleh cuma bos lihat penampakannya satu ekor bos. Oke siap. Jadi bondolan dulu bos ya. Ya biar teman-teman itu nggak penasaran gitu kan. Ini tak contohin satu ekor bosku ya. Oke. Okay. Kalau tak pegang satu-satu review nge-review bondolnya aja habis juhur baru siap. Habis juhur. Nah, ya kan? Dari segi okay. Fisik dulu bos, dari segi fisik dulu nih. Fisik dulu, mata. Oke. Okay. Kaki. Dua-duanya kaki. Oke. Okay. Dari segi badan. Badan bahenol sekali bosku. Jadi pastikan kalau misalkan mau beli burung dari kaki harus nyengkrem bos ya. Tenang saja bos, harus nyengkrem. Pokoknya mata semua dicek. Ini okay. Kategori body apa nih bos? Kategori kayak bodinya Andin cinta saya bos. Andin. Nah, oh, cinta jadi saya kalau ya Andin body, memang. Body big ini kalau dipegang seperti ini penuh bos ya? Penuh sekali bos, nggak ada lebihannya nggak ada bos. Penuh. Nah, untuk yang kayak gini bos, harganya kira-kira harga apa, cukup rogo gocek 1.200.000 digoyang sampai jadi bos. 1.200.000 masih digoyang. Digoyang kalau nggak digoyang kurang asik bos. Iya kan? Ini yang kategori bondol. Kategori bondolnya untuk bos. Yang bukung itu sama tapi beda bos. Kalau bukung beda sedikit bos. Coba lihat bos yang bukung. Ah yang bukung dulu. Ya, boleh. Nih bos. Buntut kurang. Semalam habis live streaming bos ya. Tadi malam? Iya. Iya bos. Kalau ini pertama kalinya dua sekawan dulu yang review ya bos ya. Karena yang kemarin-kemarin udah sebagian udah pada kejual udah habis. Udah ya. Iya bos, alhamdulillah bos. Ini untuk yang buntut kurang, jadi bukung, jadi buntut utamanya kurang, itu buntut utamanya copot kayak gini bos. Kira-kira ekor yang samping-sampingnya agak panjang ini bos. Kalau samping-sampingnya panjang sekali bos, nomor 2 nya bos. Nomor 2 nya lumayan panjang, jadi kita yang utamanya nggak tahu ini bos ya. Mudah-mudahan ekor 20. Ekor 22 kayaknya ya, mudah-mudahan ya. Untuk yang bukung seperti ini bos, harganya berapa nih bos? Bukung kayak gini 1.3 bosku ya. 1.3 sampai jadi. Terus gini bos, ini burung sebenarnya udah lepur apa belum nih bos? Kalau di sini semua sama ratain bos, nggak ada yang dipurin, nggak ada bos. Roto, pur halus, dan jangkrik. Biar kesehatannya kejaga bosku. Coba lihat fisiknya bos. Oke, okay, tenang aja bos. Gemuk ini bos, kalau gemuk, kalau nggak gemuk soalnya ini teman-teman dua sekawan nggak mau beli ini bos. Tenang aja. Teman-teman dua sekawan dan teman-teman kuda terbang yang beli murah di sini. Oke. Okay. Sebelum dikardusin, sebelum dibawa pulang, harus dicek dulu bos. Terlebih dahulu ya. Mata. Pastikan.
kaki, burung, semuanya sehat. Dan badan. Sambil dapat tulang ini, Bos. Kalau kurus jangan, kalau tatat jangan, Bos. Oke? Oke, Bos, ini teman-teman kalau seandainya mau tuker tambah di sini bisa enggak sih, Bos? Tenang saja, Bosku. Bahkan kalau beli apa murid tuker murid, punya terucuk, pengen murid aja bisa, Bos. Jadi teman-teman punya terucuk, ditukar murid. Kalau tuker murid asal cocok nambahnya enggak masalah, enggak jadi soal, Bosku. Oke. Kita beralih ke seperti biasa, Bos. Bondol pen bondol bukung pendek dulu ya. Pendek dulu. Oke. Mau ditangkap ini, Bos, ya? Tangkap dulu biar lebih. Jadi kalau kategori ekor tanggung itu kurang lebih berarti di bawah berapa, Bos? Di bawah 16, Bosku. Mau 15 setengah, intinya di bawah 16. Maksudnya tanggung, Bosku, ya. Ini masih yang body-body super, ya. Body andin pokoknya ini. Jadi besar seperti ini. Nih, yang ekor tanggung, Bos, gini harganya berapa nih, Bos? Ekor tanggung 1,5 digoyang sampai jadi, Bosku, 1.500. Nah, itu bukan harga net, Bosku, ya. Semata-mata masih nego. Masih nego, masih bisa kurang, pokoknya rokok, bensin, kopi aman semua, Bos, pokoknya ya. Dari spesifik, oke nih, dari spesifik. Tenang saja, Bos. Mata, kaki, oke. Dan badan. Pastikan gemuk. Hampir nggak bertulang. Nah, untuk stok, Bos, kira-kira hari ini? Stok, alhamdulillah, Bos, kalau ini masih ada 280 ekor. Oke. Campur sama betina, Bos. Oke, Bos, sekarang kita berlanjut ke yang apa lagi, Bos? Seperti biasa, Bos, bondol, bukung, pendek, 16. Oh, sekarang 16 ya? 16 dulu. Nanti ini boleh diukur, Bos? Boleh, Bosku. Maksudnya biar teman-teman pecinta dua sekawan maupun kios kuda terbang itu mau beli tuh nggak usah ragu-ragu, iya, gitu. Kalau mau bawa penggaris dari rumah pun bisa, Bos. Boleh juga. Tenang aja, Bos. Jadi intinya real gitu ya. Real, mau Bosku. 16 ya 16, mau 17 ya 17 gitu kan. Iya. Sebelum membeli pun nanti teman-teman boleh diukur dulu, Bos, ya. Boleh, nggak apa-apa. Tenang aja, Bos. Pokoknya kalau kurang tak kurangi, kalau lebih dilebihin ya, Bosku. Ini dari segi fisik dulu, Bos. Tenang saja, Bos. Mata siap, paruh semua aman. Gantengnya kayak dua sekawan ini, Bos. Ini dari gemuk ini, Bos. Kalau kurus ini teman-teman dosan nggak mau beli nih. Aman ya, hampir nggak bertulang, Bosku, ya. Kita pengukuran dulu, Bos. Boleh, Bosku. Pengukuran cinta dari Mas Rocky. Megang penggaris siapa nih, Bos? Mas Rocky. Oh, Mas Rocky. Ini paling ganteng keberapa nih di kursi terbang ini? Ketiga lah. Oh, ketiga. Oke. Bos, ini umurnya dari mana nih? Bawah dari pendil, ya. Ini hampir 17, hampir Bos. 17. Nah, yang seperti ini, Bos, kira-kira mudah harganya itu berapa nih, Bos? Ini nggak perlu dihargai 17, Bos, ya. Kasihan, karena 17 kurang, Bos. Hampir cuma 16 lah, ya. 16, harga 16, 1,6, digoyang sampai jadi aja, Bos. 1.600, masih digoyang. Digoyang sampai jadi. Jadi kalau nggak digoyang, ini nggak enak nih, Bos, ya. Kurang asik, Bos. Oke. Jadi jangan datang ke sini, ini harganya berapa? 1.700 langsung dibayar, jangan, harus digoyang dulu. Jangan, digoyang dulu, Bos. Okay. Katanya kadang-kadang ada yang dijual sekawan di YouTube-nya lebih murah. 1.600, Bosku, digoyang sampai jadi. Sampai jadi. Digoyang dulu. Okay. Nah, ditawar dulu. Kalau ada lebihnya langsung dikasih, oke? Okay? Berikut, Bos, dari ini kita ke apa lagi, Bos? Ekor 17, Bosku, ya. Oh, 17. Boleh, boleh. Ada urutannya, ya? Ada urutannya. Oke, okay, Bos. Kita lanjut ke ekor 17, Bos, ya. 17. Ini hanya contoh satu ekor, Bosku, ya. Oke. Okay. Contoh satu ekor. Kalau nggak percaya, datang ke kios. Kalau tak show, tak review satu-satu ekor 17-17, habis zuhur aja baru siap. Kalau ekor 18-nya habis asar baru siap, ya. Semuanya habis maghrib baru siap, ya. Nanti nggak diedit, ya, ini, Bos. Malah nggak jadi. Nggak diposting ini, Bos. Nggak jadi posting. Jadi ini contoh satu ekor aja, Bos, ya. Contoh satu ekor, ekor 7 baleh, Bosku. Jadi ini masih kategori yang body-body super big. Andin ikatan cinta, Bos. Jadi kalau body big seperti ini, daun ekor lebar, Bos, ya. Lebar sekali, Bos, kayak lapangan GBK. Terus emang kalau MH polanya seperti ini, Bos, ya. Coba polanya, Bos. Polanya harus kayak gini, Bos. Nih, harus MH non gembung. Harus seperti ini, ya. Harus seperti jadi ini. Kalau teman-teman ternyata membeli harganya lebih murah, polanya nggak seperti ini, harus jangan dipertanyakan. Dibeli, harus dipertanyakan dulu, Bos. Itu logikanya udah nggak masuk. Oke. Okay. Ya. Ini kita pengukuran, Bos, ya. Coba pengukuran, Bos. Boleh, boleh, Bos. Ini, Bos. Diukur dulu biar nggak ada dusta di antara kita, Bos. Jadi ngukurnya dari? Dari pendelnya, Bos. Pendil, ya. Dari pendil. Okay. Ekor 17 lebih. 17 setengah, Bosku, ya. Ini ujungnya 17 lebih. 17 okay. Lebih. Dari segi fisik ini kira-kira gimana, Bos? Dari fisik, Bos. Boleh dicek, Bos. Oke, okay, gemuk. Kalau dari segi kaki, kalau segala macam. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Harganya, Bos? Harga 17 setengah digoyang sampai jadi, Bos. 1.750 digoyang sampai jadi. Oke. Okay. Dan ini burung masih tergolong bahan, Bos, ya. Heeh, Bos. Boleh, Bos, kita lihat, Bos, dari segi pakan dikasih apa aja sih, Bos? Boleh, Bosku. Nih, kita review umpannya, Bosku, ya. Coba. Oh, jadi kalau di sini pur halus kayak lompat gitu, Bos. Jadi gini. Jadi ini purnya pur halus pakai
pakai SKM leopard okay. Atau SKM atau apa itu, apa aja itu, yang penting halus gitu, halus ya. Terus dicampur sama kroto, sama jangkrik, maka tambahnya gini bos. Jadi berarti menandakan burung di sini dari segi pakan diutamakan bos ya. Diutamakannya bos, kita jaga kesehatannya pokoknya ya. Jadi insya Allah burung-burung ini nggak kekurangan pakan lah gitu bos ya, bos. Itu sehari bos ngasih pakan seperti itu berapa kali bos? Kalau sehari, kalau bisa 3 kali, kalau nggak bisa pagi sore aja nggak apa-apa bos ya. Kalau mending, lebih afdolnya, lebih mantapnya lagi pagi siang sore. Yang penting sekali kasih pakan banyaklah gitu ya. Banyaklah bos. Oke bos, kita berangkat untuk satu ekornya dulu bos ya. Setelah tadi ekor 17 ya. Sekarang hampir 18 bos. Sekarang ekor 18. 18. Ah. Dari segi body gimana bos? Bodinya kayak Andin, ikatan cinta bosku. Klewer bos ya. Klewer. Ini untuk yang ekor 18 bos, kira-kira dari segi harga dulu nih berapa nih? Harganya 1,8 digoyang sampai jadi aja bos. 1.800.000 digoyang sampai jadi. Nah. Sekarang kita ke tahap pengukuran bos. Pengukuran, boleh bosku? Ya, real gitu ya. Dari pentil ya? 18,5 sedikit lah ya. Lewat semua bosku. Dari segi fisik bos, aman gak? Aman sekali bos, mata, paruh. Oke. Ini hanya contoh satu ekor bos ya. Siap. Hanya contoh satu ekor. Yes. Gemuk ya? Gak bertulang lagi dan gak bisa gemuk lagi. Berikut bos, dari yang ini kita kapal lagi bos? Ke ekor 19 nya dulu bos ya. Ekor 19? Iya. Undang nomor berikut 1. Berikut kita bos, ke? Seperti biasa bos, hampir 18 ya. Hampir apa? Habis 18 ya 19. Ini masih yang body-body apa nih, bos? Bodinya kayak Andin, ikatan cinta, bos. Itu cinta. Itu Andin saya. Film apa sih, bos? Itu ikatan cinta, cinta saya itu, bos. Oh, cinta saya. Jadi kayak kalau ekor 19 Andin, ya lebih panjang lagi, bos. Lebih ya. Panjang sebenernya lagi, lebih gede lagi lah. Wah, enol. Dari segi fisik kira-kira gimana? Tenang bos? Saja bosku, boleh dicoba, boleh dicek. Pastikan kaki nyengkrem ya. Nyengkrem semua bosku, mata semua mata mulus. Dicek, nggak ada yang katarak boy ya. Body masih gemuk. Kita sekarang ke pengukuran bos. Boleh bosku. Wah. Biar nggak ada dusta di antara kita bosku ya. Oke. Kalau yang mau datang kemari, mau ngukur bawa ukuran sendiri dari rumah pun bisa. Boleh. Boleh. 19 real bosku. Real 19. Nah yang seperti ini bos, harganya dihargain berapa nih? Body harga kayak gini 2.200.000 digoyang sampai jadi bos. Masih digoyang sampai jadi. Digoyang, bukan ditawar ya. Jadi, digoyang sampai jadi. Jadi bukan semata-mata harga net ya? Bukan bos, tenang aja. Pokoknya minta kembalian rokok, es, bensin aman. Aman ya. Oke. Kalau nggak ditawar nggak seru bos. Nggak seru. Ditawar nggak seru bos. Namanya di pasar harus ada penawaran ya. Enggak, kita nggak kurang akrab. Kalau nggak jadi kan kayak di Domar. Oke, ini banget ya. Cuma ambil-ambil doang ya. Kita tawar-menawar, jadi kita lebih akrab. Oke. Sharing-sharing. Bukan harga pas pokoknya. Pokoknya bisa digoyang sampai jadi. Sampai jadi, oke. Jangan khawatir kemahalan. Harga menentukan kualitas. Menentukan kualitas dan bersaing. Oke, dan stok masih ambar, ambiar stoknya ya. Harga pokoknya jangan khawatir, ambiar stok. Oke. Kita berlanjut bos, ke apa lagi bos? Ekor 20-nya bosku. 20 ada. Ada tendang aja. Okay. Apa aja satu hutan di sini semua murinya bos. Satu hutan. Satu hutan di sini semua. Langsung kita pantau ya. Boleh. Oke bos, ini udah diturunin ya. Nah ini contoh satu ekornya aja bos ya. Siap. Ekor 21. Siap. Yang satunya copot, patah separuh. Jadi patah turun separuh. Level, jadi ekor 20 saja bos. Kita langsung lihat lagi bos. Boleh. Jadi biar teman-teman dua sawan gak usah penasaran lagi gitu. Siap, kan. Siap bosku. Ah, kayak gini bos ya. Kalau body Andin itu pegangannya kayak gini ya. Jadi dipegang itu penuh. Penuh pokoknya. Dari segi fisik dulu bos. Tenang saja bosku. Kaki. Okay. Semua ngeceknya kayak gini kalau kaki bos, jangan dilihat doang, mulus gak, yang mulus gak bisa nyengkrem, percuma ya kan, okay. Kasihan yang beli, ya gak? Dari segi mata, harus segi mata, ya? Badan. Wes gemuk. Boleh bosku, kita sekarang ukur kita ya. Ukuran. Gerak, ukur gak? Jadi ini ekor utamanya satu copot. Satunya patah bos, gak copot bos, ini kemarin. Oh patah. Patah ini. Oh patahannya masih ada. Ini bos. Oke, okay. Siap, kita pengukuran ya. Ekor ya. Dari pentil ya. Ekor 21. Oh, 21. Nah, karena yang satunya 21. Patah. Oke. Satunya patah, jadinya
ya, turun level. Ekor. Ini ekor 21 sebenarnya. Cuman karena ekor satunya patah, jadi turun level, Bosku. Jadi 20 lah gitu ya. Jadi 20. Bonus juga nih, Bos. Nah, kalau 31 kan harga 3.300. Nah, kalau 21 3.100. Nah, kalau sekarang ekor tak 20. Kasih 2,5 saja enggak apa-apa, Bos. Ekor 2 juta 500. Sudah merapatkan murai mudotan non gembung ini ya. Non gembung. Dan yang ini bodinya bodi-bodi bodi Andin ikatan cinta kalau ini, Bos. Cinta saya itu, Bos, ya. Berikut, Bos, dari ini kita kapal lagi, Bos. Ke betina siap dicusnya, Bos. Ini ekor 2223 lagi belum ada tuh. Itu enggak ada, Bos. Stoknya paling banyak apa paling mentok 21 ya tadi ya. Cuman ini tergolong ke 20. Oh, karena... tak kasih harga 20, cuma kalau tak kasih harga 21 kasihan pembelinya, Bos. Oke. Okay. Kasihan ya, Kak. Namanya ini... dia patah satu. Kalau lengkap beda lagi ceritanya. Siap. Ya, Kak. Sekarang ke betina siap dicus, Bos, ya. Hutan. Hutan tenang aja, Bos. Oke. Okay. Oke, Bos. Ini emang di bilik ini ada ini kamar khusus ceweknya, Bos. Jadi para cowok-cowok dilarang masuk. Dilarang masuk kamar cewek buat siap dicus ceweknya ya. Oke. Okay. Ini cewekan hutan. Cewekan hutan semua, Bos. Ready-nya banyak sekali. Coba lihat, Bos, penampakannya, Bos. Santai. Boleh, Bos. Bosku, tenang aja. Karena kalau kita mau satu-satu begini-begini habis asar baru, Bos. Siap kalau review. Review betinanya aja ya. Intinya kalau di kuda terbang burung yang akan dijual harus dicek dulu. Harus dicek dulu, Bos. Pastikan burung itu mulus, sehat, mulus, gak ada yang cacat. Enggak ada yang cacat gitu ya. Enggak ada yang cacat. Pokoknya kalau cacat jangan, kalau kurus jangan, Bos. Dan nanti kita kalau tahu. Seandainya ada yang cacat, ya pasti harganya akan lebih miring lagi. Gitu. Ini betina kelau sekali, Bos, ya. Kelau banget ini hutan ya. Eh, hutan ini cantiknya kayak Andin bener nih, Bos. Ini berarti menandakan burung udah siapan ya. Burung udah siapan, kelau sekali. Dari segi fisik kira-kira gimana nih, Bos? Tenang saja, Bosku. Kaki semua cek semua, Bosku, ya. Nyengkrem. Oke. Nyengkrem semua, mata, badan. Badan. Terus gemuk. Harganya, Bos? Harga 1,1 digoyang sampai jadi, Bos. 1.100.000 digoyang sampai digoyang jadi. Digoyang sampai jadi. Ini cantiknya kayak Andin. Tapi kalau untuk betina hutan seperti ini, Bos, kira-kira kurang lebih ekor ekor berapa sih? Paling 12 atau 11 ya. Oh, itu kalau itu maksudnya masuk standar, Bos. Kalau ini standar. Lebih dari standar, cuma di bawah hitungan, di bawah up. Dan stok masih aman, Bos, ya. Aman sekali, Bos. Ini agak panjangan, Bos. Gimana? Ini. Nah, tapi, Bos, kalau sebenarnya nih, untuk yang murah-murah tadi kita review nih, ini dari sono di alamnya itu kategorinya wilayah ekor panjang atau apa? Kalau ini daerah-daerah panjang semua, Bos. Kalaupun pendek ini, kalau udah mampu sekali, dua kali pasti nambah gitu loh. Nambah. Cuma kalau udah tiga kali, kaki medang udah gak bisa nambah. Berarti bisa wilayahnya wilayah-wilayah ekor panjang? Wilayah-wilayah ekor panjang. Kalau ini rata-rata masih mentok up tua, itu paling 16-17 masih. Jadi tadi untuk yang borol bukung, kita belum pernah tahu, Bos. Belum pernah tahu, itu logikanya malah gak masuk lagi, Bos. Karena dia di hutannya burung panjang, kena tangkep jadi patah atau copot. Ekor berapanya kita nggak tahu. Oke, mudah-mudahan jackpot ekor 22. Oke. Berikut, Bos, yang dipegang ini apa lagi, Bos? Ini calon vector, calon ngobrak-ngabrik gantangan ini, Bos. Calon ngobrak-ngabrik gantangan. Calon ngobrak-ngabrik gantangan ini. Ini trotolan. Trotolan jahat pokoknya ini. Asli hutan. Asli hutan ori, Bos. Ini lagi mau pastel berarti ya? Mau pastel, Bos. Ini calon ngobrak-ngabrik gantangan di Jakarta sini, Bosku, ya. Nah, ini yang seperti ini, Bos, harganya berapa nih per hutan? Harga 1,8 digoyang sampai jadi, Bos. Ini hanya satu ekor. Satu ekor dua enggak banyak, Bosku. Jadi, siapa cepat dia dapat. Limited edition ya. Limited edition. Kalau ini udah mulai ngumpul atau belum nih? Ini udah pur, Bos. Pur halus, ya. Pur halus. Cetrekannya kenceng ya. Kenceng sekali ini. Calon pemenang Presiden Cup 2023 apa kayaknya ini. Iya. Udah. Berikut, Bos, kita ke apa lagi, Bos? Kacer mentawe alias betina, Bos. Cantiknya kayak Andin ikatan cinta, Bos. Kacer mentawe sebenarnya kacer yang dari mana sih, Bos? Dari Sumatera Barat, Bos. Ini Sumatera Barat. Ini betina siapan? Betina siapan. Harganya? Harganya 300.000 digoyang sampai jadi, Bos. 300.000 digoyang sampai jadi. Digoyang sampai jadi. Ini yang betina stoknya ada berapa banyak, Bos? Stok cuma satu doang nih, Bos. Oh, satu doang. Cepat dia dapat, Bos. Ini berarti udah ngepur. Pur total kalau ini. Oh ya, Bos, tadi kan kacer mentawe yang betina. Bos. Kira-kira yang jantan ada nggak nih, Bos? Ada, Bos. Cuma kalau namanya kacer mentawe, Bos, ya itu nggak besar ribuan ekor kayak kacer yang di bawah 300-an, 200 ribuan gitu nggak. Jadi ya, terbatas. Paling terbatas 50 ekor gitu aja. Sudah hebat banget itu ya. Hebat banget. Oke. Okay. Contohnya satu ekor, Bos, ya. Oh, contohnya satu ekor. Contoh satu ekor di sini, Bos. Oke. Okay. Ini maksudnya dari segi body maksudnya dia besar atau gimana sih, Bos, kacer mentawe ini? Bodinya besar.
putihnya lebih mulus. Oke. Nah, kalau nggak neretes bosku, putih mulus. Nah, seperti ini. Seperti ini bos. Nah untuk yang kacer mentawai ini bos, kira-kira harganya yang jangan berapa? Harga 350 aja bos, digoyang sampai jadi 350.000. Dan kacer seperti ini nggak bisa banyak stoknya bos. Nggak bisa banyak bosku, paling mentok 50 ekor udah meriah. Ini udah ngepur atau belum bos? Ini semi pur bos. Kalau oh, semi pur. Nggak pernah dipurin. Oke. Okay. Bisa meratain semua. Siap. Jadi ini untuk stoknya bos ya? Nah ini stoknya bos. Jadi ini nggak kaleng-kaleng ya? Ini bukan di box doang, ini stoknya full semua bos. Pelosok-pelosok nikung gini bos. Sampai atas susun dua, sampai luar pojok-pojokan murih semua. Murih semuanya. Tuh, kalau nggak percaya no, murih semua no. Sampai ke atas-atas ini. Murih semua ini. Ya. Jadi full ya? Full album pokoknya buat atas semua. Ini jadi buat teman-teman yang lagi nyari burung murih muda hutanan gembung. Dari gembung stok bondol, cukup banyak. Burung pendek 16-17 sampai 20. Semuanya ready ya? Semuanya. Setiap room ada isinya. Yang di samping sebelah sini pun sama, kita bisa lihat jadinya beri-beri super. Sampai ke ujung. Nah, punya melimpah ruah hari ini bos ya? Melimpah ruah, full pokoknya bos ya. Kita beralih bos ke stok burung apa lagi nih? Burung recehnya lagi bos. Receh-receh? Ya. Bisa receh-receh seperti apa ini bos? Ini kayak cipau bosku. Cipau harganya berapa nih bos? Itu 60.000 bosku. 60.000. Ini udah pilihan jantan namanya campur bos. Ya campuran semua. Campuran semua. Ini masih bahan kelihatannya. Ini di bahannya burung apa lagi bos? Itu ciblek sawah bosku. Oh ciblek sawah. Harganya? Harga 50.000. 50.000-an. Itunya masih bisa nego bos ya? Masih di nego sampai jadi bos. Okay. Ini sebenarnya ada burung pendek yang dari mana nih bos? Ini pendek Jawa Timur bosku ya. Untuk harga berapa ini? Harga 125. 125 masih digoyang sampai jadi. Jadi. Ini sama sebelahnya ya. Nah ini ada burung yang dulunya harganya langit turun drastis. Untuk yang ini yang klep berapa nih? Kalau yang klep itu 60.000 aja bos. Klep 60.000-an. Ini sebenarnya untuk yang non klep ya? 250 yang warna bosku. 250 nah, yang duluan tak kasih 200.000. Oh 200.000. Nah, udah dewasa. Dewasa semua bos. Berikut bos, kita stok burung galak rio ya. Galak rio. Harganya berapa nih bos? Harganya 150 bosku. 150. Ini udah pur burung. Udah pur. Udah pur total. Jadi kalau kondisi aman ya? Aman semua bos. Oke bos, untuk reviewnya kayaknya cukup bos ya. Iya bos. Saya mewakili para kicemani yang pencinta murai bos. Untuk soal harga nih, udah harganya tamu aja misalnya aku nih bos. Harga itu semata-mata baru aja bos. Nanti harganya bisa dinego sampai jadi. Bersaing pokoknya harga. Dinego sampai jadi. Tinggal datang aja ke sini ya. Iya, kemarin juga gak harus beli. Kita ngopi-ngopi dulu, pantau dulu. Kapan waktunya kalau kepengen kemari lagi. Siap ya. Terima kasih bos ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dua Sekawan dan channel Sudah Terbang bosku ya. Oke. Okay. Saksikan liputan selanjutnya turunan murai dan gembung selanjutnya. Oke. Okay? Siap. Terima kasih bos ya. Ya bos, sama-sama. Oke teman-teman, itu tadi review harga burung di Gas Kuda Terbang Pasar Burung Pramuka Lampir Sar. Segeranya cukup teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.